Oke. Are you ready, guys? Ini adalah semua pasukan yang kita punya nih. Kalau rata, kita nggak bakal punya pasukan lagi, guys. Oke. Let's go. Wow. Wow, apa ini? Kok ada kotak-kotak? What the hell? Kok serem amat? Cumonya. Oh, laba-laba. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Ark Survival Evolved Supreme Mode series. Oke guys, kita lanjut lagi di Ark Supreme Mode ya. Nah, jadi itu guys, aku udah taming semua ini ya. Karena kemarin aku rencananya mau ngelawan bos terakhir pakai Advanced Elemental Reaper dan juga Thorny Dragon ya. Aku juga taming Megalenia buat nge-evolusi si Magmasaur. Tapi ternyata guys, kita lihat ya. Sekarang itu evo-nya pakai evolution essence semua, guys. Tuh, kalian lihat, butuh 10 evolution essence. Nah, yang Moss Chop juga gitu tuh. Padahal sebelumnya nggak ya. Ternyata setelah update, guys, semua dino advance elemental itu butuh evolution essence, nggak cuma ferox ya. Nah, jadi ya aku juga udah ngalahin semua soul-soulnya nih guys. Reaper soul aku udah dapetin. Ternyata nggak bisa dievo guys, soalnya itu evolution essence engramnya itu masih kekunci guys. Nih, kita lihat dulu ya. Nah ini guys, engram evolution essence masih kekunci. Aku curiganya itu bos terakhirnya guys, bos terakhir dari elemental yang ngebuka evolution essence ya. Oh ya guys, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di like dulu guys dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Bantu share videoku ke teman-teman kalian, bantu channelku lebih berkembang lagi. Oke, ada juga yang ngasih nama si golem-golem mini nih guys. Aku malah nggak kepikiran loh mau ngasih nama resource golem ini ya. Kita kasih nama dulu guys. Nah, ada yang ngasih nama Little Star ya, dari Patrick Star. Oke, thank you Patrick Star udah ngasih nama golemnya ya guys ya. Ini dua golem yang nuklir sama satunya apa sih ini? Oh, Godly. Yang Godly belum ada yang ngasih nama guys. Oke guys, jadi hari ini kita bakalan ngelawan bos elemental terakhir ya. Tapi karena kita nggak punya pasukan lagi, terpaksa kita turunin lagi pasukan Fire Spino kita guys. Semoga kuat ya. Nah, rencananya tuh bakalan aku TB-in pakai si Reaper sama si Thorny Dragon ya. Apa kita butuh Yutiranus guys? Apa Fire Spino butuh di buff? Boleh juga lah, kita bawa aja sekalian ya guys ya. Mungkin bakalan lebih cepet kalau di buff guys. Oke, kita pergi ke TKP. Hey, lewatan dong. Oke, kita bakalan summon di tempat kemarin aja guys. Nah, sekitar sini ya. Ya oke lah. Tapi nanti bakalan terjun ke sana lagi guys, kayak Reaper kemarin. Kita bawa agak ke tengah aja ya. Nah, deket danau sini kali ya. Ya boleh lah. Oke, kita pasang altarnya dulu guys. Altar, altar. Kira-kira apa bos elemental terakhir nih ya? Kita cek dulu bahan summonnya guys. Oke, dia butuh semua macam skull dari elemental yang udah kita kalahkan. Dia butuh semua jenis blood 1000. Aku udah bawa ya. Mana lagi satu bloodnya? Nah ini dia. Terus dia butuh kristal dari masing-masing elemen. Oke, jangan disummon dulu guys, kita belum taruh pasukannya ya. Oh iya, kan bosnya tuh selalu muncul dari depan ya. Gimana kalau Spino-nya kita parkirin di belakang guys? Nah, terus yang di depan itu si advance elementalnya ya. Oke, mari kita lakukan seperti itu. Tapi belakangnya sempit banget. Ya ampun. Mudah-mudahan muat deh. Aduh, nggak muat, ada pohon. Oh ya, Spino-nya sisanya kita taruh dekat air, guys.
biar dapat ini hydrate buff. Apa fire spino bisa dapat hydrate buff ya? Nggak tahu guys. Oh, nope. Not you, not yet. Spino-nya kita kelilingin dulu di belakang ya. Oke, spino-nya habis guys. Saatnya kita taruh Kang TB-nya di depan ya. Oke, kita taruh Orni Dragon-nya juga di depan. Nah, kita bakalan naik si Utiranus nih guys. Kita taruh di samping sini kali ya. Oke. Are you ready guys? Ini adalah semua pasukan yang kita punya nih. Kalau rata kita nggak bakal punya pasukan lagi guys. Oke, okay. Let's go. Kita buff dulu. Oke, okay. Inilah dia saat-saat kita melawan the last elemental boss guys. Wow, wow, apa ini? Kok ada kotak-kotak? What the hell? Kok serem amat? Summonnya? Wow, laba-laba. Aduh, Spino yang belakang nggak nyerang guys. Bentar. Ayo, maju. Ntar kita nuntun dulu. Spino-nya banyak yang gak ngehit guys. Ini Spino satu nih kenapa nih? Nyangkut pohon kah ini? Berjalan lancar guys. Kok malah easy ya yang ini? Daripada bos yang elektrik kemarin. What the hell? Kita menang guys. Oke, kita deketin ya. Jangan sampai gak dapet engram, guys. Wow. Banyak sekali engram yang terbuka. Let's go. Gak ada yang mati loh Spino-nya satupun. Lah, masih banyak semua darahnya. Fix. Gak balance, guys. Masa Dino bos elemental yang sebelumnya malah susah. Look at this. Gila bosnya, gede banget. Ini brute mother, tapi versi tech guys. Lah, Reaper-nya nggak kegores, masih baru. Kocak. Aneh banget yang elemental terakhirnya malah easy. Oke guys, kita balik ke base dulu ya. Oke, kita sudah sampai di base. Aduh, ini pintu ngeselin banget dari kemarin, guys. Oke, guys. Ternyata bos elemental terakhir malah nggak lawan ya. Atau mungkin karena strategi kita TB dari depan pakai Dino Advance Elemental ya. Nah, ini apa nih, guys? Health Exceler Regenerate 100% health over 30 second. Bisa ngeregenerasi 100% HP dalam 30 detik guys. Wow, sekarang kita bisa bikin Evolution Essence guys. Let's go. Wah, kita butuh Delta Essence. Masa kita nggak punya Delta Crystal guys? Apakah habis? Oh, ini ada 100. Ya guys, langsung kita bikin Evolution Essence-nya. Nah, bisa bikin 30 guys. Apa yang kurang ya? Oh, yang elektrik. Ya, kita bikin dulu aja lah ya, 30. Wait. Jadinya 300. Oh my god. Berarti cukup dong. Ya, oke lah, nggak apa-apa ya kelebihan, guys. Nah, terus tuh kita juga ngebuka engram armor tadi, guys. Kita lihat, guys. Armor, advance armor. Nah, ini dia nih. Kebuka. Let's go. Aku juga udah masukin metal ke si golem-golem ini guys. Tuh, udah pada jadi ya. Berarti bisa ditarik dong ya. Dari ininya, smelternya. Ini 100.
Oh, bisa. Oh, let's go. Kita buat semua, guys. Nah. Oke. Akhirnya kita bisa bikin armor. Oh ya, yang nuklir harusnya udah bisa, guys. Oke. Mana dia? Armor nuklir. Defense-nya 30k, gila. Coba kita pakai, guys. Nah ini dia. Lah. Gini doang kayak kaos. Mungkin ini untuk menangkal nuklir waktu kita taming ini ya. Bos nuklir, guys. Oke, kita bakalan coba bikin yang lain ya. Anehnya itu yang nuklir ini kenapa cuman baju doang, guys? Yang vampirik lengkap ya, sampai tangan, sepatu. Oke. Oh. Let's go. Kayak apa ini? Aduh. Metalnya belum jadi, guys. Nah. Let's go. Satu lagi, last. Oke, cukup, guys. Nice. Mari kita tes. Ini 30.000 satu piece. Gila, ini satu set, guys. Wow. Wow. Udah kayak apa ini bentuknya? Mari kita lihat. What the hell? Kayak corrupted gini, guys. Gila, keren sih. Tapi nggak punya glider, guys. Kita kasih glidernya dulu kali ya. Kita copot. Akhirnya kita lepas, guys, ya. Dari... yang alpha. Nah, akhirnya kita lepas dari armor prime yang biru-biru ya, guys, ya. Akhirnya kita pakai armor baru. lihat, guys. Efeknya tuh di samping, guys. Banyak banget tuh. Prevent fall damage. Wah. Banyak sih ini. Nggak tahu, guys. Terlalu banyak efeknya ya. Oke, guys. Nah, sekarang waktunya kita nge-evo si Frost Jerboa ya. Kita bakalan taming. Taming lagi. Bentar. Kita bukannya udah ngalahin Ferox ya kemarin, guys. Ada dua kalau nggak salah. Nah. Berarti sekarang saatnya sesi evolusi, guys. Let's go. Harusnya udah bisa semua ini ya. Kita bakalan taruh sebelah sini ya. Oke, kita bakalan evo dari sini, guys. Semoga nyampe ya. Kita tarik bahannya dari sana. Oke. Torni soul. Oh iya. Kita masukin soul-nya dulu ya. Mana ya? Oh, ini dia, guys. Oke, kita tarik. Nah, ini bisa, guys. Kita bakalan evo bareng ya. Magma Saur. Nuklir Magma Saur. Nah, ini dia. Oke, cukup. Yang ini Reaper. Nice. Yang ini Reaper lagi. Let's go. Yang ini Magma. Masih cukup. Yang ini Reaper terakhir. Oke, guys. Yang ini adalah Ferox. Yang belum pernah kita punya ya. Semoga bahannya cukup. Cukup, guys. Mari kita evo semuanya bareng-barengan ya. Ini belum ya. Oke. Loh. Hilang bahannya, guys. Ketarik ke sebelahnya ya, kocak. Yang sebelahnya udah ke evo. Malah jadi nutup-nutupin, guys. Kita kurang cepat. Oke. Aduh. Ini bakalan rusuh banget nih.
Wah. Yang terakhir guys, Ferox. Waduh, gila. Rusuh banget. Wow. Sampai nge-lag. Wow. Lihat guys. Koleksi monster kita. What the hell? Oke, guys. Kita bungkus dulu ya. Wah, ini bakalan aku pakai untuk melawan bos terakhir, guys. Oh, ada satu Reaper yang belum ke Evo. Apakah bahannya? Ayah, kurang tulang, guys. Nanti aku bakalan cari deh ya. Sekarang kita mau tes dulu yang namanya Nuclear Ferox, guys. Loncat. Oh, lumayan tinggi. Bisa gitu ya? Gila, jauh juga. Weh. Aduh, malah nyemplung lagi. Weh, no. Berenangnya cepet, guys. Let's go. Klik kanannya apa nih? Klik kiri. Nampol. Klik kanannya ngebob gitu, guys. Kalau tekan C apa? Weh. Ngelempar batu dong. Oke. Damage-nya sakit, guys. Coba kita lempar batu lagi ya. Boom. Udah kebakar. Oh, nggak begitu sakit ya. Tapi attack speed-nya kenceng loh, guys. Kita lihat darahnya dulu. Ini 300M, kan aku males ngitung, guys. 30M. Coba kita kasih potion XP, guys. Kita langsung leveling ke max level aja coba ya. Oke, ini 100. Nah, 180M, guys. Berarti nggak lemah ya. Bentar, kita heal dulu. Kita penuhin dulu darahnya, guys. Oke. Mari kita coba lagi movement-nya, guys. Aku belum puas, guys, ngerasain movement-nya. Wow. Jauh juga ini, bisa manjat nggak sih, guys? Aku belum pernah pakai Ferox. Oh, kayaknya nggak bisa manjat ya. Oh, nggak bisa manjat, guys. Tapi loncatnya tuh tinggi banget loh. Loncatnya jauh ya. Gila, ini movement-nya jadi cepet, guys, gara-gara loncat kayak gini. Oke, kita coba ya damage-nya yang udah max level, guys. Kita lempar batu coba. 1 juta. Oh, damage-nya 700. Tapi attack speed-nya kenceng loh. Gak terkendali loncatnya, guys. Tapi keren sih, keren sumpah. Klik kanannya. 1.400.000. Oke. Nice. Oke, ini nggak produk gagal ya, guys ya. Nggak kayak magma sahur, guys. Evolusi produk gagal ya. Yang ini menurutku lumayan bagus, guys. Attack speed-nya kenceng. Terus dia bisa lompat jauh banget. Lihat nih. Udah gitu, lemparannya juga damage-nya lumayan sakit, guys. Cocok jadi advance elemental lah ya. Darahnya juga tebel soalnya. Oke, guys, berarti di next video kita bakalan ngelawan boss terakhir ya, yaitu yang Lord of the Beast, Lord of the Swamp dan segala macam itu, guys ya. Kita udah punya semua dino elementalnya, guys. Kita bakalan ngelawan boss terakhir di next video, guys. Apakah Supremot akan berakhir? Kita lihat aja, guys. Apakah dino elemental kita ini kuat buat ngelawan boss terakhir? Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.